Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Ifatu Sania. Kali ini aku mau bikin tahu walik tanpa daging ya. Ini enak banget dan gampang banget cara bikinnya. Kalau kalian pengen tahu gimana caranya dan apa aja bahannya, ikutin terus sampai selesai. Di sini bahan-bahannya aku pakai tahu pong, tepung tapioka, tepung terigu, bawang putih yang udah aku haluskan, air putih yang mendidih, kaldu bubuk, lada bubuk, garam, dan daun bawang. Nah, pertama-tama ini aku potong bagi dua kayak gini tahu pongnya. Setelah itu aku pisahkan sama isinya kayak gini ya. Diwalik kayak gini, dibalik. Walik itu bahasa Jawa ya, artinya dibalik. Nah, kayak gini lakukan sampai semuanya selesai. Ini nanti isiannya nggak aku buang, jadi aku campur ke bahan adonannya. Nah, ini udah selesai. Setelah itu aku campurkan ke tepung. Aku masukkan tepung terigu. Diaduk-aduk kayak gini biar merata. Setelah itu aku masukkan lada bubuk, garam, dan kaldu bubuk, dan daun bawang. Aduk biar tercampur merata. Aku masukkan bawang putih yang udah aku haluskan. Lalu aku masukkan air yang mendidih, sedikit demi sedikit aja ya. Setelah itu aku aduk hingga benar-benar merata. Nah, ini udah pas, sudah merata. Nah, setelah itu aku masukkan kayak gini ke tahunya. Lakukan sampai semuanya selesai. Ini tanpa daging ya. Murah meriah. Bahannya pun mudah didapat. Nah, ini udah selesai, udah siap aku goreng. Nah, setelah itu aku siapkan minyak. Aku masukkan tahunya satu persatu di minyak yang udah panas.
Tunggu hingga benar-benar warnanya kecoklatan, baru dibalik ya. Nah, ini warnanya udah mulai kecoklatan. Lalu setelah itu aku balik. Tunggu sampai benar-benar matang ya. Nah, ini udah mateng, lalu aku angkat satu persatu tahunya. Nah, ini dia udah jadi. Ini penampakannya tahu walik aci, nggak pakai daging, yang super enak dan gampang banget cara bikinnya. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Terima kasih. Selamat mencoba, teman-teman.